Baik Tribuners, kali ini Mufti akan mengajak Anda untuk berkunjung ke tempat wisata di Gianyar. Tempat wisata ini adalah air terjun suat atau suat waterfall yang berlokasi di suat Gianyar, Tribuners. Di sana ini ada pemandangan menawan yang ditawarkan untuk para pengunjung yang datang ke sana belum banyak dikunjungi banyak orang sehingga membuat suasana di suatu waterfall ini terasa damai dan juga sejuk dan pastinya cocok untuk berfoto tribuners. Untuk tahu bagaimana keindahan di sana sudah ada rekan kami Arini Valentina Cusni. Halo Arini. Halo rekan Cusni. Baik, Rekan Arini. hari ini, mungkin ya. untuk Tribuners yang berkunjung ke sana dan ingin menikmati suasana di sana hari ini, kira-kira jarak ke waterfall ini dengan Denpasar dan bandara ini membutuhkan waktu berapa lama hari ini? Ya, terima kasih, rekan mufti, atas kesempatannya. Uh, jarak antara suatu waterfall dengan Denpasar sendiri ya, itu sekitar 39 km yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam setengah dari pusat kota Denpasar, untuk uh, dari suatu waterfall. Ke, uh, ke, jarak Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri itu sekitar 45 km yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar dua jam. Jadi pengunjung bisa uh, mengakses pusat waterfall ini bisa dari pusat kota Denpasar maupun bandara. Gitu Mufti. Baik rekan Arini, dan mungkin bisa diceritakan juga kepada Tribuners Arini mengenai akses jalannya ini bagaimana? Oke, okay. uh, untuk akses jalan menuju suatu waterfall ini sendiri sudah bagus, ya, Mufti, karena uh, bagi para pengunjung yang ingin uh, berpergian, gitu ya, ke suatu waterfall ini bisa mengakses dua jalan, yaitu lewat Ubud. Gianyar atau bisa lewat uh, jalan Profesor Ida Bagus Mantra. Waktu itu kami Tribun Bali melewati jalan Profesor Ida Bagus Mantra itu uh, jalannya sudah bagus, beraspal lalu kami uh, mengakses Suwat Waterfall itu uh, ke Gianyar gitu ya, ke kawasan Gianyar Bali itu semuanya sudah beraspal terus juga bis travel maupun mobil itu bisa mengakses langsung ke Suwat Waterfall karena memang uh, selain jalannya sudah bagus, aksesnya juga sudah diperbagi oleh uh, kawasan itu ya. eh uh, tempat suatu waterfall ini juga ramah untuk dikunjungi gitu, Mufti. Baik rekan hari ini. Dan mungkin jika ingin menikmati uh, keindahan di sana, untuk tribuners yang ingin masuk ke sana, kira-kira harga tiket berapa dan fasilitas yang didapatkan apa ini hari ini? Oke, terima kasih, Mufti. Uh, untuk tiketnya sendiri, itu ter terdapat dua pilihan, ya, yaitu untuk anak-anak, itu rp ribu rupiah, dan untuk dewasa, Rp15.000 ribu rupiah. Dengan harga segitu, pengunjung bisa mendapatkan fasilitas yang lengkap, salah satunya se selain fasilitas umum seperti toilet. Di sana juga terdapat minibar atau uh, pedagang yang berjualan, gitu ya. Terus, habis itu ada shower untuk kita setelah berenang, dan juga di sana disediakan tour guide, gitu, Mufti, uh, untuk diketahui bahwasannya kedalaman dari. SWAT waterfall ini sekitar 5-7 meter sehingga pihak suatu waterfall ini menyediakan targetget gitu ya untuk pengunjung agar berjaga-jaga gitu kalau semuanya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu Mufti baik dan dari uh, kunjungan Anda hari ini bersama dengan tim kira-kira okay. kegiatan apa saja ini yang bisa dilakukan di tempat tersebut hari ini Oke, kegiatan yang bisa dilakukan pastinya, selain kita bisa berpiknik bersama keluarga, gitu ya, kita bisa berenang atau menyusuri sungai. Mufti. Di sana juga, kita disediakan rakit yang sudah include dengan harga tiketnya, jadi pengunjung bisa menyusuri sungai, menaiki rakit seperti itu. Dan juga, uh, waktu kami ke sana, ya, hmm. itu terdapat beberapa kayak kelompok, eh, sekelompok, manu, sekelompok orang, gitu ya, maksud saya, sedang berpiknik, bisa juga. Uh, kayak mengadakan bakar-bakaran ikan gitu tetapi kebanyakan yang saya lihat waktu di sana uh, kegiatannya itu kebanyakan mereka lagi kayak berenang menyusuri sungai seperti itu si Mufti. Baik, hari ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda ya. Aridi. Kami tunggu laporan sama -sama. Anda selanjutnya. sama Dan selamat bertugas kembali ini